semua, bersama saya Mirza di Pos Jaga, Podcast Jakarta 3 pada episode 2 kali ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang apa sih Retur SP2D itu. Nah, sekarang kita sudah kedatangan nih narasumber yang sudah berkecimpung di dunia pereturan SP2D di KPPN Jakarta 3. Selamat siang, Mas Ali. Selamat siang. Ya, gimana Mas kabarnya? Oh, alhamdulillah baik, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Iya, amin. Oke. Okay. Jadi, kita hari ini akan membahas tentang Retur SP2D ya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke bahasan. Oke, okay, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih rinci nih Mas, kita pemanasan dulu dengan pertanyaan secara garis besar. Jadi, sebenarnya Retur SP2D itu apa sih? Sebelum saya menjelaskan apa itu Retur SP2D, jadi saya ingin menyampaikan dasar hukumnya dulu. Jadi dasar hukum retur itu ada di Pers 9 PB 2018 tentang tata cara penyelesaian retur SP2D ya. Jadi apa sih yang disebut dengan retur itu? Jadi retur SP2D itu adalah penolakan atau pengembalian atas pemindah bukuan atau transfer dana APBN dari bank penerima kepada bank pengirim. Jadi secara logikanya itu ketika SP2D sudah muncul, sudah diterbitkan, otomatis bank akan melakukan transfer kepada bank penerima dan bank penerima kepada pengirim. Nah, terjadi apa yang disebut dengan retur itu, terjadi kegagalan antara proses pengiriman dari bank penerima kepada bank pengirim gitu, seperti itu Mbak. Baik, nah sekarang kalau dibandingkan dengan pengembalian SPM, Retur SP2D ini berbedanya seperti apa ya Mas? Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Oke, jadi apa sih perbedaan antara pengembalian SPM dengan pengembalian retur itu? Yang pertama, yang dimaksud dengan pengembalian SPM itu ketika terjadi penolakan pada supplier atau penghalangan pada SPM, tapi belum sempat keluar SP2D atau belum terjadi transfer dana, jadi dia masih bisa kita perbaiki, masih kita bisa ajukan ulang. Nah, kalau yang disebut dengan retur itu, berkas SP2D SPM dari survei itu sudah oke, supplier sudah terdaftar. Nah, tapi kemungkinan ada kesalahan pada data supplier tersebut sehingga menyebabkan kegagalan transfer. Jadi gitu Mbak. Jadi kalau yang di SPM itu belum sempat terjadi transfer dana, jadi masih subscriber bisa perbaiki. Kalau di retur itu semuanya sudah oke sampai terbit SP2D, tapi ada sedikit kesalahan data ataupun kekeliruan dalam data supply-nya tersebut, begitu. Oke, jadi dari penjelasan Mas Ali tadi bisa saya simpulkan nih, kalau pengembalian SPM itu SPM tertolak karena masih ada kesalahan yang masih, tapi masih bisa diperbaiki nih. Tapi kalau retur itu SPM-nya sudah terbit, SP2D-nya juga, tapi dananya ini masih belum bisa nyampe ke rekening juga karena masih ada kesalahan. Tapi kesalahannya itu tidak bisa langsung diperbaiki begitu saja. Jadi ada prosedurnya sendiri gitu. Nah, selanjutnya kita masuk nih Mas pada penyebab terjadinya retur. Jadi sebenarnya retur SP2D itu bisa terjadi karena apa sih? Bisa dijelaskan ya? Oke, jadi di sini kita akan membreakdown atau apa memperklasifikasikan beberapa penyebab retur yang banyak. Jadi yang pertama itu kesalahan input nomor rekening. Jadi bagaimana sih bisa terjadi kesalahan input nomor rekening seperti ini? Jadi ketika satker menginput data supply di aplikasi SaaS, harusnya data sumber yang digunakan itu adalah data sumber yang valid. Data sumber yang valid itu seperti apa? Ya karena berhubungan dengan rekening kan pasti tidak jauh dari rekening koin ataupun buku tabungannya. Nah, tapi kadang-kadang mungkin ya karena pekerjaan satker yang sangat luar biasa padat, jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu tuh terjadi kekeliruan, ya, mungkin salah lihat, mungkin salah menginput, sehingga misalkan nomor rekening yang harusnya diinput sesuai data buku tabungan itu mungkin ada yang kurang digit, ada yang kelebihan digit, ada yang salah digitnya. Makanya data tersebut kan tidak sesuai dengan apa yang di yang ada di database bank, sehingga ketika bank melakukan pencarian itu terjadi penolakan karena nomornya itu terjadi kekeliruan atau salah seperti itu. Terus yang kedua, salah input nama penerima. Nah, pada kasus ini kita kan ada 4 bank, KPPN Jakarta itu 4 bank yang melakukan transfer ke rekening penerima, yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, dan Bank PTN. Iya. Tapi memungkinkan satker itu memilih bank selain 4
maksudnya satker ataupun penerima itu memilih selain dari empat bank itu. Nah, implikasinya apabila satker memilih selain empat bank itu, maka informasi rekeningnya itu harus sama. Nomor rekening sudah pasti mutlak harus sama. Nah, ditambah lagi nama pemilik rekeningnya itu harus sama, karena beberapa ada yang contoh gitu ya. Ada yang PT-nya di belakang, ada yang PT-nya di depan. Nah, gitu tuh kan kita lazimnya dengan PT di depan ya, tapi ternyata di buku rekeningnya PT-nya di belakang. Nah, kesalahan seperti itu tuh bisa menyebabkan terjadi retur. Itu yang nomor 2. Dan selanjutnya nomor 3, salah input nama bank. Aduh, kalau ini mah jangan ditanya lagi ya. Misalkan nomor rekeningnya kita punya di Mandiri, kita inputnya di bank BNI. Jelas-jelas itu mah udah pasti retur gitu. Jadi nanti mohon diperhatikan, walaupun nama dan namanya sudah betul, kalau salah bank juga nanti tetap akan terjadi retur. Jadi itu paling jelas lah. Nah, yang terakhir, jadi statusnya itu rekening tidak aktif. Apa sih rekening tidak aktif itu? Ada beberapa kategori ya, teman-teman. Satu, rekeningnya benar tidak aktif. Dan seperti tidak aktif itu gimana? Maksudnya rekeningnya ada, tapi sudah dinonaktifkan oleh pihak bank. Jadi seperti itu. Nah, kalau seperti itu biasanya nanti akan terjadi retur karena ketika dilakukan transfer dan rekeningnya ada tapi statusnya tidak aktif. Seperti itu. Nah, yang tidak aktif yang selanjutnya itu kategorinya yaitu adalah rekening dorman atau rekening dibukukan. Biasanya rekening tersebut ada nomornya betul, namanya betul, tetapi kan ada beberapa ketentuan dari bank yang ya kalau misalkan tidak terjadi atau tidak ada transaksi dalam perusahaan jangka waktu berapa, nanti rekening tersebut tuh akan dibekukan sementara. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin apa? Contohnya di rekening, kalau boleh saya kasih contoh, rekening petani, misalkan dia mendapat bantuan bibit dari pemerintah, dari dinas pertanian, dari dinas sosial, biasanya mereka ambil langsung blek gitu ya, langsung apa? Sampai saldo minimal gitu ya. Nah, padahal kan beberapa bank ada ketentuan bahwa nanti saldo minimal itu ada potongan apa-apa gitu ya. Nah, kalau misalnya saldonya tidak mencukupi dan tidak ada transaksi ya setelah sekian lama, mungkin berapa 3 bulan, 4 bulan, rekening itu biasanya akan dibukukan sementara oleh bank. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu tuh bisa juga menyebabkan terjadinya retur. Mungkin itu Mbak yang penyebab returnya. Oke, Mas, saya paham nih. Udah mulai paham nih saya tentang retur SP2D itu seperti apa. Tapi misalnya Mas, sudah ada kesalahan tersebut ya, terus akhirnya jadi ada retur SP2D. Nah, dampaknya pada pelaksanaan anggaran itu sebenarnya seperti apa sih? Oh, jadi dampaknya itu ya kalau bisa dibilang ya semut cukup ada gitu ya. Itu seperti apa ya? Satu, pasti menghambat pencairan ya. Itu sudah jelas sekali. Seharusnya pencairan itu selesai ketika SP2D, tapi karena kesalahan data supplier tadi yang nama rekening dan lain-lain itu, maka kan apa? Pencairannya itu jadi terhambat. Pelaksanaannya sudah dilaksanakan, tapi pencairannya terhambat di karena retur. Itu satu. Yang kedua, ya pasti akan merugikan penerima. Misalkan contoh, orang nunggu-nunggu, pasti orang nunggu-nunggu gaji kan? Iya. Gimana perasaan saya? Perasaan Mbak kalau gajinya diretur, harus tanggal 1 tuh udah bisa belanja. Ini karena diretur, mau butuh apa? Seperti itu. Kalau saya sih, iya benar. Iya, maksudnya kan ada yang seperti itu kan, apa, merugikan penerima ya. Jadi mungkin ada yang kebutuhan apa, kebutuhan ini, kebutuhan itu, tapi karena terhambat karena retur ini, jadi menyebabkan si penerima itu mengalami kerugian gitu. Apalagi maksudnya semuanya sama sih seharusnya, jadi nilai kecil nilai besar gitu ya. Apalagi, tapi lebih mungkin yang nilai besar kan pasti sangat signifikan seperti itu. Terus ya kan menyebabkan apalagi pencairannya menjadi lebih lama. Harusnya tuh hari itu misalkan hari H sudah terima karena retur ini, pencairannya harus satker kan nggak langsung apa ketika retur itu langsung oh bisa dibuat ini nggak, dibuat pencairan ini nggak, kita ada prosesan lagi gitu, harus buat surat lagi, harus kita bikin SPM retur lagi, harus terbuka SP2D retur lagi, dan itu tuh dalam apa jangka waktu yang mungkin bisa lebih dari 1 hari gitu kan. Jadi kan kayak harusnya hari itu dapat payment, tapi karena terjadi retur ini ya pencairannya lebih lama seperti itu Mbak. Oke, dari penjelasan yang tadi nih Mas, ketika uang belum masuk ke rekening penerima itu, berarti satkernya harus diberitahu kan ya, kalau mereka tuh nggak boleh melakukan belanja terlebih dahulu nih. Nah, apakah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari KPPN ke satker bahwa ada proses retur SP2D ini? Oke, jadi sekalian saya informasikan di sini nih Mbak, untuk retur, apa tadi kita sudah
mengetahui dampaknya apa, pecahnya jadi lama. Nah, ini salah satu implikasinya juga bahwa yang namanya referral spread itu akan muncul di sistem online monitoring SPAN atau OMSPAN itu. Nah, saat kan bisa mengecek sendiri, tapi kita akan menerbitkan yang namanya surat pemberitahuan retur kepada satker. Nah, itu munculnya H+2 dari tanggal SP2D. Misalnya pattern atau polanya seperti itu. Jadi nanti KPPN kalau sudah muncul notifikasi tersebut di OMSPAN akan membuatkan surat pemberitahuan retur yang berisi apa, kode satker berapa yang diretur, nama penerimanya siapa, jumlahnya berapa, alasannya kenapa seperti itu. Nah, itu nanti kami akan sampaikan di OMSPAN. Maksudnya nanti bisa di-upload di OMSPAN, satker bisa mengecek sendiri. Jadi jangan ragu kalau misalkan nanti ketika pengecekan di OMSPAN ada terdapat retur, nah itu kemungkinan akan segera kami buatkan suratnya dan bisa satker upload sendiri di situ. Jadi ketika muncul, mungkin ada belum ada suratnya, tapi beberapa waktu akan kami upload sehingga surat tersebut akan muncul di online monitoring tersebut dan teman-teman satker bisa upload sendiri. Tapi kadang juga saya kirim email, kadang saya juga saya kasih tahu secara japri juga ke satkernya gitu. Jadi untuk percepatan seperti itu, Mbak. Oke, bisa dipahami mas penjelasannya. Jadi Sobat Tri, kita sekarang masuk ke pertanyaan yang lebih dalam ya, tentang retur SP2D. Jadi sebenarnya mekanisme dari penyelesaian retur SP2D ini kayak gimana sih mas, boleh dijelaskan lagi gak? Oke sih, jadi langsung ya kita ke bagaimana sih kalau sudah kita menerima pemberitahuan retur itu. Jadi apa yang teman-teman sudah harus lakukan? Yang pertama itu kita identifikasi dulu masalahnya. Kayak tadi kan sudah ada beberapa penyebabnya seperti itu, ada yang kesalahan nomor rekening, kesalahan nama, karena atas analisa tersebut ada beberapa solusi ini, Mbak. Yang satu, jadi satu, ketika kita menggunakan SPM dummy, jadi SPM dummy itu SPM Rp1 untuk mendapatkan supplier. Apabila supplier perbaikan, misalkan tadi kan rekeningnya salah, oh ternyata salah digit, salah apa, salah itu, nah kan kita harus cek dulu apakah rekening, kita lihat data sumbernya, apakah perbaikannya sudah terdaftar di SPAN atau belum. Kalau semisal kita cek ternyata belum terdaftar di SPAN, gitu ya, kita bisa cek via menu supplier di OMSPAN. Kalau misalkan memang belum terdaftar, maka satker perlu menyampaikan bersama berkas letter sesuai per 9 PP 2018 itu adakah SPM dummy dan SPM dummy-nya. Jadi SPM Rp1 ya, mungkin yang sering kita dengar ya, untuk hanya mendaftarkan supplier-nya saja. Jadi nanti SPM dummy itu berisi informasi yang sudah sesuai ya, sudah valid sesuai dengan data dukungnya. Dalam hal ini rekening koran, buku tabungannya. Jadi itu harus sudah sesuai untuk mencegah retur kembali. Jadi nanti akan kita analisa di situ apakah ini sudah sesuai atau belum. Jadi biasanya nanti akan disandingkan dengan rekening koran dari satker. Nah itu kalau misalkan supplier perbaikannya belum terdaftar di SPAN. Yang kedua, semisal ada beberapa kasus yang, aduh kemarin saya pilih supplier salah, tapi sebenarnya supplier yang betul itu ada di sudah terdaftar gitu ya. Misalkan karena kesalahan nama bank, aduh harus saya pilih yang mandiri, mandirinya sudah terdaftar di SPAN. Nah itu cukup mengajukan berkas aja sesuai P9 PP 2018. Jadi SPM dummy-nya tidak perlu karena sudah terdaftar gitu ya. Seperti itu Mbak teknisnya. Jadi ada yang memakai SPM dummy, ada yang enggak gitu. Tetap tapi harus dicek terlebih dahulu melalui aplikasi modul komitmen pencarian supaya di SPAN gitu. Baru kita bisa cari dari banyak dan masalah seperti itu, Mbak. Oh, baik, jelas sekali nih penjelasannya dari Mas Ali. Nah, semoga Sobat Tri ini juga bisa dengan mudah memahami ya tentang retur SP2D ini. Dan untuk lebih jelasnya lagi, Sobat Tri itu bisa membacanya lebih lanjut teknis retur SP2D ini seperti apa dalam Perdirjen Perbendaharaan nomor 9 tahun 2018 ya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Jadi, dari seluruh penjelasan mekanisme penyelesaian retur, dokumen apa sih yang sebenarnya dibutuhkan selama proses tersebut? Bisa dijelaskan nggak, Mas? Oke, jadi jangan bingung, jangan bimbang juga. Di dokumen-dokumen yang diperlukan itu sudah ada di semua formatnya di P9 PP 2018. Saya akan sebutkan apa aja sih yang
perlu disampaikan satker, berkas apa sih yang perlu disampaikan satker kepada KBPN itu? Yang pertama itu surat alat perbaikan rekening ditambah dengan lampiran alat perbaikannya, itu ada di pernya di apa sudah bisa ada di download di web juga, jadi kita tinggal ikuti saja persis contohnya seperti itu. Yang kedua nanti dilampirkan dengan SPTJM bermaterai. Nah, gitu, bermaterai sesuai dengan aturan materai 2021 ya teman-teman satker. Terus yang ketiga, semisal apa kasusnya ada perubahan nama gitu ya, misalkan namanya seperti tadi saya jelaskan PT-nya kubulak balik ada di depan atau belakang, tapi nama rekening sudah betul, hanya perbaikan nama, perlu juga yang namanya perubahan data supplier apabila dibutuhkan, itu sesuai dengan PR58. Formatnya juga ada di PR9 disediakan, nanti apa mungkin teman-teman satu sudah familiar ya. Yang keempat, yang pasti tadi kalau misalkan ada kak SPM dummy apabila suppliernya belum terdaftar seperti itu. Jadi ada kak SPM dummy nanti di input di aplikasi SAS beserta dengan SPM-nya, itu nanti akan dimasukkan ke loket SPM untuk didaftarkan terlebih dahulu adekat suppliernya. Terus yang terakhir itu apabila yang terjadi adalah SPM kontraktual yang masih ada terlebih selanjutnya, maka diperlukan juga adekat perubahan data kontrak untuk menyesuaikan data supplier kepada termin yang selanjutnya seperti itu, Mbak. Oke, Mas, bisa dipahami. Nah, sekarang untuk waktu penyelesaiannya sendiri itu seberapa lama ya? Terus kalau misalnya telat ini ada dampak tersendiri nggak? Karena implikasi lewatnya batas waktu dalam penyelesaian return SP2D. Mungkin Sobat Tri ingin tahu lebih lanjut nih, bisa dijelaskan lagi nggak, Mas? Oke. Jadi untuk kalau kita berbicara tentang batas waktu penyelesaian ya, nanti di surat pemberitahuannya itu atau misalkan di modul ombudsman itu akan ada tanggal tertentu yang sudah disetting dari sistem ya, untuk batas waktu penyelesaian ya kapan gitu. Tapi kalau sesuai PR9 itu batas waktu penyelesaian satker untuk menyelesaikan retur penyampaian berkas atau ketetapan itu adalah minggu ketiga bulan berikutnya dari tanggal surat SP2D. Jadi minggu ketiga itu kan bisa tanggalnya berubah-ubah ya. Nah, disfasilitasi nanti ada tanggalnya tersendiri. Jadi kita tetap di surat satker itu tetap kita kasih tahu misalkan minggu ketiga bulan ini tanggal 16 atau tanggal 19 kita kasih tahu. Jadi bulan depan, maaf, maksudnya bulan depan itu kita kasih tahu bahwa batas penyelesaiannya itu tanggal sekian. Jadi satker harus apa? Pay attention atau harus memperhatikan tanggal tersebut agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. Nah, terus pertanyaan berikutnya, mungkin karena masalah 1, 2, 3 dan selanjutnya kalau tidak sempat atau misalkan lewat waktu apa yang terjadi? Nah, jadi mohon maaf kalau misalkan sampai dengan batas waktu penyelesaian itu satker tidak menyampaikan berkas kepada KPPN, nah jadi dana retur yang disimpan di rekening retur itu akan disetor ke kas negara nih, Mbak, gitu. Jadi mohon maaf, jadi makanya kami di sini tuh selalu berupaya gimana sih caranya untuk percepatan percayaan atur tersebut, karena seperti tadi kalau misalkan satkernya tidak mengajukan berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan, itu akibatnya akan disetorkan ke kas negara. Nah, tapi walaupun kita disetorkan ke kas negara tetap masih bisa misalkan suatu saat untuk dimintakan kembali, tapi prosesnya akan lebih lama lagi, lebih rumit lagi, dan pastinya akan memakan tenaga lagi dan lain-lain pokoknya. Karena apa? Karena ya nanti selanjutnya yang akan memproses atau akan mengeksekusi permintaan kembali itu dari direktorat atau pusat, dalam hal ini direktorat pengelolaan kas negara, dan nanti akan berjenjang juga sama di setiap pencairannya. Jadi bukan KPPN lagi, tapi sudah masuk ke ranahnya pusat. Nah, ranahnya pusat ya berarti kita kan harus tunggu dan menunggu gitu ya. Nah, itu makanya tadi saya bilang lebih lama lagi, lebih ringan lagi, dan pastinya akan apa konsum tenaga lagi seperti itu. Jadi mohon diperhatikan tanggal penyelesaiannya itu. Itu sudah kami cantumkan tuh di tempat surat, jadi diperhatikan juga gitu. Tapi tetap aja nanti kita akan selalu berkomunikasi dengan satker agar satker yang terinfo, sehingga kalau terinfo ini kan apa penyelesaian atau pengajuan berkas kita semakin cepat seperti itu. Oke, rinci sekali ya, Mas, penjelasan untuk topik hari ini. Nah, sebelum menutup episode kali ini, bisa nggak Mas disampaikan ke Sobat Tri semua nih, sepatah atau dua kata untuk menutup episode Pusdega pada kali ini? Silakan, Mas. Oke.
Jadi untuk sobat Tri sekalian ya, mungkin apa retur ini mungkin yang mungkin bisa disebut salah satu menjadi risiko bawaan ketika mengajukan SPM ya. Jadi ya mungkin dalam satu per beberapa kasus akan terjadi retur ya. Tapi kalaupun terjadi jangan terlalu pusing, jangan terlalu apa stres gitu ya. Solusinya sudah saya jelaskan tadi, asalkan kita bisa membangun komunikasi nanti itu bisa kita proses, bisa kita cairkan kembali seperti itu. Jadi memang sudah jadi resiko, sudah menjadi apa tanggungannya ketika SPM itu diajukan terdapat kesalahan-kesalahan itu karena sifatnya manusia kan tidak lepas dari salah gitu ya. Saya maklum itu semua pekerjaan yang sifatnya mekanismenya clerical itu pasti akan terjadi resiko seperti itu. Jadi mohon kalau misalkan apa terdapat atau seperti itu, mari kita bangun komunikasi yang baik, mari kita apa sama-sama bekerja sama untuk agar pencairan returnya itu atau proses berkas itu jadi semakin cepat seperti itu seperti. Oke Mas Ali, terima kasih ya atas pencerahannya nih kepada Sobat Tri semua ya, tentang retur SP2T. Nah, semoga apa yang disampaikan pada podcast episode kali ini bisa membantu Sobat Tri semua untuk lebih memahami bagaimana dan lebih rinci nih tentang retur SP2T itu seperti apa. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi di episode Pos Jaga berikutnya. Dan sekian dulu episode Pos Jaga pada kali ini. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa Sobat Tri semua. KPPN Jakarta 3, bersama kita bisa pelayanan.